Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit tausiah disampaikan pada kita semua mengangkat judul kunci keselamatan hidup. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kita menginginkan keselamatan dalam kehidupan ini dan begitu juga tentu keselamatan dalam kehidupan akhirat. Banyak ayat dan hadis yang menjabarkan bagaimana untuk menyelamatkan diri dalam kehidupan dunia, begitu juga dalam kehidupan akhirat. Satu di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-shadaqah wa iddu lil bala'i du'a." Artinya, bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, dan siapkan dirimu menghadapi bala dengan doa. Ada tiga poin yang disebutkan oleh Rasul untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yang pertama, bentengi harta dengan zakat. Ini tandanya memang zakat itu bukan sekedar semata menunaikan rukun Islam saja, tetapi lebih dari itu, dia insya Allah akan membentengi harta. Andaikan kita memiliki rezeki misalnya satu tahun sekitar 1 miliar rupiah misalnya, maka kemudian kewajiban zakat 2,5% yaitu 25 juta. Maka dengan logika hadis tadi, seakan Rasul kemudian menegaskan 25 juta tersebut insya Allah membentengi 975 juta rupiah. Bahkan lebih dari itu, dengan 25 juta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut, insya Allah itu akan menumbuh kembangkan rezeki kita, akan membuka rezeki dari pintu-pintu yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalia." Siapa yang datang dengan satu kebaikan, siapa yang datang dengan satu sedekah, Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Pada surat Al-Baqarah 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang belanjakan harta jalan Allah bagaikan satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai membuahkan 100. 100 kali 7, 700. Satu yang diinfakkan jalan Allah akan berganti dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan terhadap siapa yang dikehendaki olehnya sesuai dengan angka yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah wasi'un 'alim. Allah itu maha luas kekayaannya lagi maha mengetahui. Nah, oleh sebab itu, ini hadis mengingatkan kita agar kemudian harta kita terbentengi, lalu kemudian menumbuh kembangkan rezeki kita, maka zakat hendaklah kemudian dibayarkan. Tidak kurang di dalam Al-Quran tersebut, 82 kali Allah menggandengkan perintah zakat itu dengan perintah solat. Ini tandanya antara solat dan zakat itu sama pentingnya. Itu sebabnya ketika Umar bin Khattab memprotes Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa aku akan perangi siapa saja yang mencoba membeda-bedakan dan memilah-milahkan antara solat dan zakat. Solat dia bayarkan, tapi zakat dia tidak bayarkan. Andaikan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu seekor kambing dia keluarkan sebagai zakatnya, lalu setelah wafatnya Rasulullah dia tidak keluarkan seekor kambing. Bahkan lebih dari itu dikatakan oleh Abu Bakar, andaikan kambing atau domba tersebut berikut dengan tali pengikat lehernya dia keluarkan zakat pada masa Rasul, tetapi setelah wafatnya Rasulullah tali pengikatnya tidak dia keluarkan, maka aku akan perangi orang tersebut. Maka oleh sebab itu, ini ajaran agama kita melalui sabda Rasul yang juga diuraikan dalam Al-Quran,
maka ini mengajarkan pada diri kita betapa luar biasa zakat itu sangat penting dan betapa luar biasa zakat tersebut insya Allah bermanfaat bagi orang yang berzakat dan begitu juga bagi bangsa, agama dan negara. Yang kedua, melalui hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Maka melalui hadis ini sangka Rasul mengatakan tidak cukup bagi orang kaya tersebut dengan zakat saja, harus kemudian ditopang dengan sedekah. Begitu juga bagi orang miskin, walaupun kemudian tidak ada kewajiban berzakat, tetapi kemudian bersedekah, berinfak pun harus kemudian ditunaikan olehnya. Itu sebabnya di dalam Quran surah Ali Imran 134 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa satu di antara ciri dari orang bertakwa tersebut adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Sempit pun rezekinya yang namanya infak tetap kemudian dia harus lakukan. Maka itu sebabnya kemudian Rasul pun mengingatkan ketika sulit rezeki, pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Bukan kemudian dengan sedekah itu semakin mempersulit rezeki. Maka kalau ada orang kaya yang ingin jadi kaya, maka zakat harus dibayarkan olehnya dan ditopang dengan sedekah. Kalau ada orang miskin yang ingin kemudian dilapangkan rezekinya, maka kemudian dia harus bersedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menekankan kepada kita bahwa ketika kita sehat, agar kemudian sehat kita tetap terjaga, hendaklah jaga sehat kita itu dengan sedekah. Ketika kita dalam keadaan sakit, agar kemudian cepat disembuhkan oleh Allah, maka sembuhkanlah penyakit tersebut dengan sedekah. Maka itu sebabnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang seorang yang dalam keadaan sakit lalu kemudian mengatakan pada Rasul, "Ya Rasul, tolong doakan pada Allah agar aku cepat sembuh dari sakit." Maka Rasul pun kemudian mengatakan bahwa seberapa banyak istighfar kepada Allah dan seberapa banyak sedekah kepada sesama manusia, segitulah tanda serius sembuh dari sakit tersebut. Maka hadis ini sekaligus mengingatkan pada diri kita, kalaulah kita dalam keadaan sakit, pertama tentu dievaluasi diri, jangan-jangan mungkin ada dosa besar terlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dosa pada Allah tidak ada, mungkin dosa kepada sesama manusia terlakukan oleh kita. Maka oleh sebab itu bertaubatlah kepada Allah, minta maaflah kepada sesama manusia. Andaikan ada materi dari orang lain terambil oleh kita, kembalikan lagi kepadanya lalu kemudian minta maaf kepadanya. Andaikan dosa besar pada Allah tidak terlakukan, andaikan kesalahan kepada sesama manusia tidak pula ada yang luar biasa besar, maka kemudian sembuhkanlah penyakit tersebut dengan bersedekah. Maka betul dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan berdasarkan kenyataan, wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu tersebut dengan sedekah. Ada orang yang terkena penyakit kanker rahim, ternyata kemudian sudah berobat ke sana kemari, ternyata dia tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya kemudian dengan keseriusannya dia pun bersedekah, ternyata kemudian mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa'iddu lil bala'i du'a, siapkan dirimu dalam menghadapi bala dan bencana dengan doa. Maka hadis ini mengingatkan pada diri kita, jangan tunggu datang bencana baru kemudian berdoa, tetapi justru sebaliknya, sebelum datang bencana tersebut, bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, bentengi masyarakat dan bangsa serta negara kita agar tidak terkena bala dan bencana tersebut dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah banyak mengajarkan doa-doa ketika kemudian kita melakukan berbagai aktivitas atau ketika kita keluar rumah, agar kemudian tidak terjadi bencana, tidak terjadi musibah pada diri kita. Misalnya ketika seseorang keluar rumah, maka agar tidak ada bencana terkait dengan rumah yang ditinggalkan, tidak pula terjadi musibah dalam perjalanan tersebut, Rasul mengajarkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ketika seseorang sudah naik ke kendaraan, agar kemudian selama berada di kendaraan tersebut tidak terjadi musibah, agar tidak terjadi bencana, maka kemudian diajarkan lagi doa oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi majriha wa mursaha,
inna rabbi laghafurur rahim. Malah jamaah-jamaah haji kita atau jamaah umrah pun diajarkan sambungan doa tersebut. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketika kendaraan tersebut bergerak pun agar kemudian tidak terjadi bencana dan musibah, maka diajarkan lagi doa. Diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak doa. Bahkan ketika sampai ke tempat tujuan perjalanan kita pun agar tidak terjadi bencana dan musibah pada diri kita, kita diajarkan oleh Rasulullah doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar kemudian diberikan kebaikan dari negeri ini, kebaikan dari penduduk negeri ini, kebaikan dari apa saja yang ada di sekitar negeri ini, dan aku bermohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan negeri ini, keburukan dari penduduk negeri ini, keburukan dari apa saja yang ada di sekitar negeri ini. Maka doa itu sesungguhnya menolak bala. Maka sebelum datang bala dan bencana, bentengi diri kita, bentengi masyarakat kita, bentengi bangsa dan negara kita dengan doa. Inilah tiga pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hassinu amwalakum bizakah. Bentengi hartamu dengan sedekah, dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i du'a, dan siapkan dirimu dalam menghadapi bala dan bencana dengan doa. Mudah-mudahan tiga poin ini mampu menjadi ijtibar dan pelajaran bagi diri saya dan kita semua. Semoga ini menjadi pelindung dan penyelamat bagi kita dalam kehidupan dunia dan insyaallah juga dalam kehidupan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.